Halo, selamat malam kembali Wero Ejo Channel, dan kali ini saya akan mencoba untuk setting modem atau router IndiHome terbaru ya. Saya ini langganan 20 Mbps mendapatkan sebuah modem yaitu FiberHome. FiberHome yang warnanya putih yang terbaru yang sudah support gigabit ya, alias ada WiFi yang 5G-nya. Oke, di sini yang perlu Anda perhatikan adalah silakan Anda cari password dari username admin ya. Kalau Anda diberikan dari IndiHome-nya pakai user-user, silakan Anda cari saja di internet agar kita bisa masuk dengan username admin. Kalau dengan username user-user, itu menunya tidak lengkap. Jadi Anda harus masuk dengan username admin, dan passwordnya silakan Anda cari saja di internet ya. Oke, tampilannya ini seperti ini kalau kita menggunakan username admin. Menunya banyak ya. Di sini saya tidak mengaktifkan WiFi-nya ya. Ini di client list-nya WiFi-nya kosong, baik yang 2,4G maupun yang 5G-nya kosong. Karena saya membaginya pakai tenda, membagi itu kuotanya. Tapi di sini saya akan mengajarkan, dan kalau Anda paling dipakai di rumah saja ya, walaupun Anda kalau Anda dipakai di rumah saja, Anda bisa tanpa usah menggunakan router lain, Anda bisa setting modem ini, setting modem FiberHome ini dengan aman ya, tidak kebobolan. Anda tidak usah memberikan, di sini nanti saya akan setting, saya tidak akan mempassword wifi-nya, tapi nanti yang connect ke wifi saya tersebut, dia tidak aktif, alias tidak bisa mengakses internet. Sekarang kita akan coba nyalakan wifi yang 2,4G ya. Di sini saya nyalakan. Oke. Dan saya akan setting, atau saya akan buang passwordnya tanpa password atau tanpa password ya. Di sini SSID 1. Di sini nanti saya akan buang passwordnya ya. Dan kita akan coba kita namai SSID-nya atau WiFi-nya ini. Kita namai dengan Werok Ijo saja ya, sesuai channel ini. Kita akan namai Werok Ijo. Oke. Oke, sudah. Dan kita akan hilangkan passwordnya. Nah, ini apalagi nanti Anda di password, itu berarti lebih aman. Ini saja saya coba hilangkan passwordnya. WiFi Anda aman, tidak akan kebobolan. Oke ya, sudah. Password sudah saya hilangkan. Dan kita akan cek apakah WiFi-nya sudah muncul pada, kelihatan apa belum ya pada laptop ini. Kita tunggu beberapa menit, beberapa detik. Apakah sudah terbaca atau belum WiFi-nya, Werok Ijo? Oke, sudah kelihatan ya ini ya, Werok Ijo, dan tidak ada gambar kunci atau gemboknya ya. Jadi memang ini WiFi-nya saya tidak password. Oke, dan sekarang akan kita coba konekkan HP saya untuk bisa mengakses WiFi ini. Werok Ijo. Please subscribe. Oke, dan di sini saya sudah menyalakan
Saya menyalakan HP saya ya. Saya akan coba koneksikan HP saya ini ke WiFi yang Werok Ijo tadi yang tidak terpassword. Dan kita akan cek dan kita lihat pada ini ya di laptopnya ya, kita akan tahu bahwa ini WiFi ini sudah terkonek dengan Werok Ijo. Oke, dan di ini WiFi client listnya sudah terlihat ya. Ini nama device-nya yaitu Xiaomi ya, Xiaomi. Pokoknya dia nomor HP saya ini, MAC address-nya sudah tercantum dan mendapatkan IP 1.3 ya. Oke, dan tampilannya juga dia connect ya. Dan kita akan coba koneksikan HP yang kedua. Nanti kita akan koneksikan HP kedua ya. Kita akan coba koneksikan. Kita akan salin dulu MAC address-nya ya. MAC address agar kita nanti untuk pengaturannya kita menggunakan MAC address sehingga lebih lebih spesifik ya, jangan menggunakan IP-nya ya. Oke, kita salin MAC address HP saya. Saya namakan HP saya aja ya. HP saya, oke. Dan karena tidak di password atau di lost ya, jadi connect ya. Sekarang kita akan coba koneksikan HP yang kedua. Tidak akan saya tampilkan layarnya pada ini ya, pada video ini, karena nanti tidak terlihat. Oke, dan ini yang HP kedua sudah saya koneksikan juga ya. Nyambung, kita akan copy ini namanya MAC address-nya. Kita taruh di notepad ya, notepad ini pakai Linux, namanya apa itu ya, sama ya. Kita namai HP 2, oke. Cukup 2 aja ya dulu ya. Dan sekarang kita akan coba setting agar HP ini tidak terkoneksi ke internet. Oke. Kita masuk ke menu security ya. Jangan lupa untuk ini pengaturan security-nya kita nanti di hide ya. Dan kita ke menu ini apa? MAC address filtering. Oke, menggunakan MAC address filtering dan kita akan enable-kan MAC address filtering-nya. Kemudian kita akan whitelist ya, jangan menggunakan blacklist. Kalau menggunakan blacklist nanti kita capek untuk memblacklist yang terkoneksi. Nah, kita akan coba HP yang kita masukkan HP yang kedua. Oke, di sini kita enable. Nanti whitelist kita enable, MAC filteringnya kita enable dan whitelist kita enable. Oke, dan
Kalau sudah seperti ini, nanti kita cek pada HP-nya langsung, dia tidak terkoneksi dengan internet. Tapi dia akan tetap terkoneksi ke WiFi. Oke, dia akan tetap terkoneksi karena memang nggak di password ya. Jadi dia masih terkoneksi, tapi dia sudah tidak bisa connect ke internet. Alias tidak bisa mengakses data internet. Kita coba untuk balik ya, kita akan mengaktifkan atau menambahkan MAC address yang kedua. Jadi intinya Anda harus melihat MAC address Anda, satu rumah itu MAC address-nya Anda tulis, kemudian dimasukkan ke security dan ditulis pada whitelist-nya ya. Jadi nanti MAC address itu saja yang akan bisa terkoneksi dengan internet. Untuk yang lainnya, yang tidak tertulis di situ, dia tidak akan terkoneksi. Oke, kita akan coba untuk menambahkan MAC address yang kedua. Di sini masih dua, sengaja ini masih dua HP ya, masih dua HP, dan ini HP yang satu yang sebelah di layar ini, dia masih tetap terkonek karena dia terwhitelist ya. Sedangkan yang kedua tadi belum dimasukkan, otomatis dia akan terblokir. MAC address yang HP 2 belum dimasukkan, otomatis dia akan terblokir. Dan ini masih jalan terus yang HP yang pertama, HP saya ya. Oke, dan sekarang kita akan masukkan. Jadi kalau Anda sudah masing-masing MAC address HP yang ada di rumah atau komputer atau laptop yang ada di rumah sudah tercatat di sini ya, sudah connect. Nanti caranya dikonekkan dulu, di lost, dikonekkan semua. MAC address-nya kita salin. MAC address yang di HP kita salin. Kemudian kita masukkan ke MAC filtering dan menggunakan di enable, whitelist juga di enable, dan kita tambahkan MAC address HP kita ya, atau laptop atau komputer yang ada di rumah. Dan kita enablekan sehingga nanti hanya MAC address yang tertulis di situ saja yang bisa connect. Jadi walaupun yang connect banyak, tetap dia tidak bisa mengakses internet. Apalagi lebih aman lagi kalau WiFi-nya Anda password. Jadi sangat aman, tidak bisa dibobol. Saya pastikan aman. Oke, kita sudah coba untuk MAC address yang kedua, sudah kita masukkan ya. Dan kita akan yang pertama ini, yang HP yang ada di layar ini, kita akan disable. Oke, dan otomatis dia tidak bisa connect internet sekarang ya.
Oke, sudah dipastikan. Ini HP saya sudah tidak connect karena tadi sudah ini di menu security-nya sudah saya disable ya. Jadi dia hanya muter-muter saja seperti itu tanpa ada connect internet. Dan untuk yang apa? Untuk yang connect lewat apa ini lewat LAN juga dia akan otomatis tidak bisa nyambung ya. Misalnya ada komputer yang terkoneksi lewat LAN atau lewat RJ45 otomatis juga tidak nyambung kalau MAC address-nya belum dimasukkan atau didaftarkan ke whitelist pada menu security ya. Dan akan kita coba untuk nyalakan atau enable kembali ya, atau nyalakan kembali. Apakah nanti sangat efektif atau tidak untuk menggunakan whitelist ini ya. Saya kira ini paling aman karena walaupun wifi kita open, kalau MAC address-nya belum dimasukkan, dia tidak akan bisa connect. Oke, dan sekarang kita akan coba enable-kan ya ini. Enable MAC address yang punya saya enablekan. Nah, ini posisi HP-nya. Sebentar kita tunggu sudah enable. Kita akan cek koneksi wifi-nya. Oke, sudah connect ya itu ya. Sudah langsung dia bisa menggunakan akses internet. Oke ya, begitulah cara pengaturan WiFi pada modem fiber home yang terbaru ya. Jadi Anda tidak usah menggunakan router lain atau menggunakan router tambahan karena pada menu fiber home yang terbaru ini sudah ada fasilitas atau blokir atau pengizinan dari MAC address. Kalau kita menggunakan, kenapa tidak menggunakan blacklist? Karena kalau menggunakan blacklist, ada HP tertentu yang dia punya 3 MAC address ya, yang bisa ganti-ganti. Jadi kita akan blokirnya terlalu banyak. Jadi kita gunakan saja whitelist saja. Jadi nanti HP-nya yang MAC address-nya sering berganti-ganti, kita gunakan yang statis saja ya. Kemudian yang itu MAC address itu yang dimasukkan ke dalam security dan otomatis nanti sudah terkoneksi. Itulah kira-kira dari kami. Semoga pengaturan sederhana ini sangat bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe dan like-nya kami tunggu ya. Terima kasih. Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk.
maybe don't try it anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday. If you don't try it anything, so I'ma just get buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day. Late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need, better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. 'Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Please subscribe. Where are you, Joe?